Halo Sobat Indosport, kembali lagi bersama Indosport, di Seputar Olahraga. Update terbaru Piala Dunia 2022, Qatar. Jadwal dan hasil pertandingan, Piala Dunia 2022 Qatar. Beserta daftar klasemen berbagai grup dan top skor. Berikut ini hasil pertandingan Piala Dunia hari ini, di pekan yang pertama, hari Selasa, 22 November 2022. Timnas Denmark versus Timnas Tunisia, bermain imbang, tanpa gol, 0-0, penguasaan bola 61% banding 39%. Timnas Argentina versus Timnas Arab Saudi, Argentina kalah 1-2, Arab Saudi menang, gol Arab Saudi, dicetak Saleh Al-Shehri, menit 48, dan Salem Al-Dawsari, menit 53, sedangkan Argentina, gol dicetak Lionel Messi, menit 10, penguasaan bola 69%, berbanding 31%. Timnas Prancis versus Timnas Australia, Prancis menang 4-1, gol Prancis dicetak Andin Rabiot menit 27, Olivier Giroud menit 32 dan 71, serta Kylian Mbappe menit 68, gol satu-satunya Australia, dicetak Craig Godwin menit 9, penguasaan bola 62%, berbanding 38%. Timnas Meksiko versus Timnas Polandia, bermain imbang, tanpa gol, 0-0, penguasaan bola 61% banding 39%. Berikut daftar klasemen, sementara, di babak penyisihan grup, Piala Dunia 2022, Qatar. Di grup A, di peringkat pertama, Timnas Belanda, dengan 3 poin, peringkat kedua, Timnas Ekuador, dengan 3 poin. Di grup B, di peringkat pertama, Timnas Inggris, dengan 3 poin, peringkat kedua, Timnas Amerika Serikat, dengan 1 poin. Di grup C, di peringkat pertama, Timnas Arab Saudi, dengan 3 poin. Diikuti Timnas Polandia, dengan 1 poin. Di grup D, di peringkat pertama, Timnas Prancis, dengan 3 poin. Diikuti Timnas Denmark, dengan 1 poin. Di grup E, Spanyol, Costa Rica, Jerman, Jepang. Grup F, Belgia, Kanada, Maroko, Kroasia. Di grup G, ada Brazil, Serbia, Swiss, Kamerun. Di grup H, Portugal, Ghana, Uruguay, Korea Selatan. Inilah daftar top skor sementara Piala Dunia 2022. Di peringkat pertama, Bukayo Saka dari Timnas Inggris dengan mencetak 2 gol bermain di klub Arsenal. Lalu ada Mehdi Taremi dari Timnas Iran dengan 2 gol bermain di klub FC Porto. Jadwal berikutnya Piala Dunia 2022, pada hari Rabu, 23 November 2022. Timnas Prancis versus Timnas Australia, kick-off jam 2 WIB, dini hari malam ini, sudah masuk hari Rabu 23 November, live SCTV dan live streaming aplikasi video. Jadwal berikutnya Timnas Maroko versus Timnas Kroasia, kick-off jam 17 WIB, live SCTV, dan live streaming aplikasi video. Dilanjutkan pada jam 20 WIB, Timnas Jerman versus Timnas Jepang, live SCTV, dan live streaming aplikasi video, serta Moji. Jadwal masih di hari Rabu 23 November, Timnas Spanyol versus Timnas Costa Rica, jam 23 WIB, live SCTV, dan live streaming aplikasi video, serta Moji. Jadwal selanjutnya Piala Dunia 2022, masih di pekan pertama,
pada hari Kamis, 24 November 2022. Timnas Belgia versus Timnas Kanada, kick-off jam 2 WIB, dini hari, live SCTV, dan live streaming aplikasi video, serta Moji. Timnas Swiss versus Timnas Kamerun, jam 17 WIB. Dilanjutkan pada jam 20 WIB, Timnas Uruguay akan melawan Timnas Korea Selatan, live SCTV, dan live streaming aplikasi video, serta Moji. Timnas Portugal versus Timnas Ghana, jam 23 WIB, live SCTV, dan live streaming aplikasi video, serta Moji. Jadwal pertandingan Piala Dunia 2022 berikutnya, hari Jumat, 25 November 2022. Timnas Brazil versus Timnas Serbia, kick-off jam 2 WIB, dini hari, live SCTV, dan live streaming aplikasi video, serta Moji. Terima kasih telah menonton, nantikan update selanjutnya seputar Piala Dunia 2022, Qatar.